Pemirsa, harta kekayaan petinggi Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang tengah menjadi sorotan publik. Salah satunya rumah mewah di Depok. Namun, rumah mewah Panji Gumilang ini tampak sepi, tidak ada aktivitas dan terkesan tidak terawat. Lebih lengkapnya, berikut kita simak laporan dari jurnalis BeUniverse Agnes Purba dan Wayu Santiko. Pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan gerbang rumah dari petinggi Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang yang terletak di pinggir Jalan Raya Krukut, Depok, Jawa Barat. Sebelum memasuki rumah besar ini, memang kita harus melewati kali yang berada tepat di pinggir jalan atau tepat di depan gerbang dari rumah Panji Gumilang. Mari ikuti saya. Memang dapat dilihat bahwa rumah yang besar ini dipagari dengan pagar kayu yang kokoh. Tak hanya itu, namun juga di antara pagar kayu ini ada pagar batu bata yang sehingga masyarakat dari luar tidak dapat langsung melihat bagaimana kemudian kondisi di dalam rumah dari Panji Gumilang yang terletak di Depok ini. Rumah ini memang tidak hanya dipagari dengan pagar yang kokoh, ada dua bendera merah putih yang terbentang di depan pagar dari rumah ini. Ketika kita masuk ke dalamnya, tadi saya sempat mengintip memang ada berbagai pohon-pohonan yang besar. Seperti ada pohon nangka dan juga pohon mangga. Dan ada dua rumah di dalamnya. Yang pertama adalah rumah utama dan juga rumah joglo. Pak Panji ketemu sekali waktu itu, pernah dia datang kemari. Itu pun nggak lama, cuma lihat masuk. Paling sekilas aja ketemu, ya. Akhirnya nggak lama dia melihat lokasi ini, dia pulang. Ya, karena ini kan beli sama dia. Apakah rumah Bapak aja atau satu blok ini mau dibeli? Kebetulan sementara ini rumah saya aja. Hampir nggak pernah, ya. Sekali-kali ketemu di sini waktu dia lagi lihat rumah ini. Cuma aktivitas di rumahnya kayak keluar masuk orang atau kendaraan itu pernah ada, Pak? Sepi sih, bisa dibilang ini ya Pak. Kalau dia sih jarang banget dah nggak aktivitas di sini. Oke, berarti kalau misalnya untuk ada acara-acara warga itu juga nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Berarti bisa dibilang nggak tinggal di sini gimana? Nggak di sini. Dan tadi saya melihat bahwa ada beberapa bahan-bahan bangunan yang menandakan bahwa sedang ada renovasi atau pembenahan bangunan di dalam rumah ini. Tadi saya cukup melihat ada sampah yang berserakan dan juga seperti sapu, pengki yang juga tergeletak tanpa adanya aktivitas daripada keluarga atau orang di dalam sini. Dan sejak pantauan kami tidak ada kendaraan yang keluar masuk, rumah ini benar-benar sepi. Dari Depok, Jawa Barat, Agnes Purba, Wayu Santiko melaporkan.